Wanita ini kesakitan ketika menghadapi sakaratul maut, tetapi ia juga tak kunjung meninggal. Hal itu dikarenakan wanita ini memakai susuk. Sebelumnya dikisahkan seorang wanita penghibur datang ke sebuah hotel untuk menemui langganannya, tapi ternyata laki-laki ini malah jatuh cinta kepada wanita itu. Hingga laki-laki hidung belang ini berniat ingin menjadikan wanita itu istri simpanan. Namun wanita bernama Laras ini menolak. Ia tak mau dijadikan wanita simpanan. Ternyata perkataan Laras membuat laki-laki ini sakit hati. Mereka pun terlibat pertengkaran. Mereka berkelahi hingga ke balkon hotel. Lalu dengan kejamnya, pria hidung belang ini melemparkan tubuh Laras dari atas balkon ke lantai dasar. Tubuh Laras menimpa sebuah mobil hingga membuatnya terluka parah. Mendengar kabar kakaknya masuk rumah sakit, Ayu adiknya Laras mendatangi rumah sakit itu. Seseorang bernama Arman yang membawa Laras ke rumah sakit. Dari kejadian itu, Laras mengalami patah tulang di sekujur tubuhnya. Dokter mengatakan kemungkinan selamat itu hanya sedikit. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat beberapa benda kecil di seluruh wajah Laras. Di seluruh wajah wanita ini terdapat benda kecil yang sangat banyak, seperti jarum berwarna emas. Melihat semua benda-benda itu, Ayu hanya terdiam, tetapi sepertinya ia mengetahui bahwa benda itu susuk. Setelah itu Ayu memeriksa biaya pengobatan dengan jumlah yang sangat banyak. Arman kemudian datang menghampiri Ayu, kemudian juga memeriksa tagihan biaya rumah sakit itu. Karena Laras tak kunjung sembuh dan biaya pun terus bertambah, Arman menyarankan agar Laras dibawa pulang ke kampung lalu diobati secara tradisional. Namun takdir berkata lain. Hari itu Laras dinyatakan meninggal oleh dokter di rumah sakit. Semua peralatan medis yang ada di tubuh Laras satu persatu dilepaskan, lalu tubuhnya ditutup dengan kain. Tapi tiba-tiba tubuh Laras kembali bergerak. Tubuh Laras terus kejang-kejang, bahkan sempat terduduk di atas tempat tidur. Dokter kemudian menenangkan Laras lalu menidurkannya kembali. Pada malam harinya, seorang pasien di sebelah Laras terbangun dari tidur lalu menunjuk arah sambil ketakutan. Ayu yang melihat pasien itu bermaksud ingin minta bantuan suster, tapi tiba-tiba seorang pasien rumah sakit tiba-tiba terbangun dan ketakutan sambil menunjuk ke suatu arah ruangan seperti melihat hal yang mengerikan. Saat Ayu memanggil suster, kakaknya yang koma tiba-tiba terduduk. Wajah Laras tampak melotot memandang arah yang ditunjuk oleh pasien itu. Keesokan harinya Laras pun dibawa keluar dari rumah sakit, lalu dibawa ke kampung masa kecilnya di sebuah desa kecil. Disinilah Ayu akan merawat Laras. Lalu pada siang harinya, Ayu mendatangi lurah yang bernama Darman untuk menanyakan apa di desa itu ada orang pintar yang bisa mengobati penyakit kakaknya. Setelah diberitahu, Ayu pun berpamitan melewati pasar untuk mendatangi rumah seorang ustadz. Tapi ternyata ada segerombolan pemuda desa yang terus mengawasi gerak-gerik Ayu. Untuk sementara, Arman akan tinggal bersama Ayu merawat Laras hingga sembuh. Ayu sedikit tenang karena ia tak sendirian, ada Arman yang akan membantunya. Pada saat malam tiba, Ayu mencium bau yang sangat busuk. Bau itu berasal dari manekin. Ayu kemudian mendekati manekin itu dan membuka bagian wajahnya yang pecah. Terdapat darah dan belatung di dalam manekin itu. Ayu ketakutan lalu menjerit hingga membuat Arman datang. Namun saat diperiksa, patung-patung itu biasa saja, tak ada yang aneh. Setelah berusaha membuang susuk di tubuh wanita penghibur, seorang ustadz meninggal dunia dengan seluruh tubuh yang gosong. Sebelumnya Ayu meminta bantuan seorang ustadz untuk menolong kakaknya yang tak sembuh dari sakit. Ternyata kakaknya memiliki susuk hingga membuat kakaknya susah meninggal. Ustadz ini kemudian mencoba untuk mengeluarkan susuk yang ada di dalam tubuh Laras. Satu persatu susuk mulai dikeluarkan. Susuk yang berbentuk jarum emas dipasang di seluruh wajah wajahnya dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi baru susuk kedua, tiba-tiba Laras mengamuk. Ia menyerang ustadz itu, mencakar bagian wajah Pak Ustadz dan membuatnya terluka parah. Setelah mendapatkan luka itu, Pak Ustadz kemudian mengambil air putih lalu membacakannya doa, kemudian dibasuhkan ke wajah Laras hingga membuatnya tenang. Pak Ustadz kemudian berpamitan pulang dan mengatakan bahwa sebaiknya keluarga Laras mengikhlaskannya saja. Namun mendengar itu, Ayu marah dan mengatakan bahwa kakaknya pasti bisa sembuh.
Tanpa berkata, ustadz itu lantas pergi. Sementara dari kejauhan, ada seseorang yang melihat kejadian itu. Seorang ustadz meninggal dunia dengan seluruh tubuh yang gosong. Di tengah pelayat yang sedang usuk berdoa, tiba-tiba maju seorang pemuda dan mengatakan bahwa sehari sebelumnya ustadz itu mendatangi rumah Ayu, lalu mencoba mengeluarkan susu yang ada di dalam tubuh laras. Keesokan harinya, mereka mendengar kabar pengumuman tentang meninggalnya ustadz itu. Mereka khawatir kematian ustadz itu berhubungan dengan laras. Setelah itu Arman berpamitan pergi. Tak lama kemudian Pak Lurah mendatangi rumah Ayu untuk melihat kondisi laras. Selain itu Pak Darmar juga mengingatkan Ayu tentang Arman yang tinggal serumah di tempat mereka. Hal itu menjadi perbincangan oleh warga setempat. Pak Darman kemudian menyuruh Ayu agar Arman melapor ke balai desa demi keamanan desa mereka. Setelah itu Pak Darman pun berpamitan pulang dan berkata jika Ayu butuh bantuan bisa menghubunginya. Sementara itu Arman mendatangi seorang paranormal yang terkenal hebat di desa mereka. Setelah menunjukkan foto laras dan apa yang dialaminya, paranormal ini mengatakan agar laras dibawa ke tempat ini sebab paranormal itu tak bisa datang ke rumah Ayu. Di sisi lain, semakin hari tubuh Lara semakin parah, kulitnya mulai membusuk dan dikerubungi lalat. Wanita ini banyak memiliki susuk di wajahnya. Setiap susuk berisi jin yang berbeda-beda tugasnya. Ada yang menyerupai ular. Susuk itu berada di bagian leher wanita ini. Kemudian ada susuk yang berisi wanita tua. Susuk itu berhasil dicabut, berada di bawah telinga wanita ini. Masih ada lagi banyak susuk-susuk lainnya yang berisi berbagai macam banyak jin. Mulai dari pemikat hingga membuat wajah wanita ini menjadi cantik. Setelah berusaha dengan keras, paranormal itu berhasil mengeluarkan susuk-susuk yang ada di wajah wanita itu. Namun ada satu susuk yang tak bisa ia keluarkan, yaitu susuk pertama kali yang dipasang sebab memiliki kekuatan yang sangat besar hingga paranormal ini tak sanggup melawannya. Keesokan paginya, Ayu kembali mendatangi Pak Damar. Ia ingin mengetahui kisah ibunya di masa lalu, di mana sebelum ibunya meninggal mengalami hal yang sama yang seperti Laras alami saat ini. Pak Damar kemudian bercerita, dahulu kala ibu mereka, meski sudah mempunyai suami dan satu anak, ia bermain dengan laki-laki lain hingga muncullah Ayu. Hal itu membuat ayah mereka marah, lalu berusaha untuk membunuh istrinya. Tapi wanita ini sulit meninggal. Ia pun mengalami penyakit yang sama seperti Lara selama berbulan-bulan. Diketahui wanita itu juga memasang susuk. Karena tak kunjung meninggal, tubuh wanita ini akan dimakamkan hidup-hidup. Pemakaman itu akan dilakukan oleh seorang dukun dengan menggunakan ritual tertentu. Mengetahui kisah ibunya, Ayu sangat sedih. Ia takut kehilangan kakaknya, satu-satunya orang yang dimilikinya saat ini. Seiring berjalannya waktu, tubuh Rara semakin membusuk, membuat lalat-lalat terus berkerumun. Di saat itu Arman mulai berkata, akankah sebaiknya jika mereka mengikhlaskan saja Laras pergi, sebab apapun yang akan mereka lakukan tidak akan membuat Laras sembuh. Tetapi perkataan Arman justru membuat Ayu marah besar. Ia menganggap Arman tak mau lagi membantunya. Dengan sadis Ayu mengusir Arman dari rumah itu. Tiba-tiba Pak Lurah datang lalu mengajak Ayu pergi untuk meminta bantuan ke rumah sang dukun yang waktu itu memakamkan ibunya. Tapi sesampainya di rumah itu, ternyata dukun wanita itu sudah meninggal. Sementara itu Arman yang menjaga Laras sendirian tiba-tiba terkejut karena melihat Laras seakan-akan sembuh dan seluruh tubuhnya cantik kembali. Arman pun bahagia melihat itu. Laras yang tanpa berbicara apa-apa kemudian merayu Arman. Di saat itulah tiba-tiba Ayu datang. Melihat semua itu, Ayu kemudian mengamuk dan bertambah benci kepada Arman. Seorang paranormal sedang melakukan ritual. Ia bersiap-siap untuk mencabut susuk terakhir milik wanita ini. Di sisi lain, akhirnya Pak Damar mengakui bahwa ialah yang bermain dengan ibunya dan Ayu adalah anak kandungnya. Laras dan Ayu bukanlah saudara kandung, mereka berbeda ayah. Sementara itu paranormal ini mulai mencoba mengalahkan jin yang bersemayam di dalam tubuh wanita ini. Tapi malahan tubuhnya yang terpental sebab kekuatan jin itu sangatlah dahsyat. Pria ini
berusaha untuk bangkit kembali. Seketika Hodam di dalam tubuhnya muncul seperti sesosok harimau. Mereka kemudian berkelahi. Mereka berdua sama-sama kuat dan masih bertahan untuk berkelahi. Di sisi lain, seluruh warga sudah berkumpul. Mereka ingin mengusir Laras dari kampung itu karena dianggap telah mengotori desa mereka. Kembali lagi kepada Laras, paranormal ini melihat Laras tiba-tiba berubah. Tubuhnya kembali cantik seperti sedia kala. Ketika paranormal ini hendak mencabut susuk terakhirnya, tiba-tiba Laras memberikan rayuan maut. Tentu saja paranormal ini tergoda dengan kecantikan Laras. Saat hendak dicabut susuknya, wanita ini tiba-tiba menggoda hingga paranormal itu kehilangan kesadaran. Tapi semua itu hanyalah tipu daya. Saat paranormal itu lengah, wanita ini langsung menggigit lehernya. Setelah pria itu terluka parah, ia kemudian membunuh pria itu, mencabik-cabik isi perutnya. Ayu hanya diam saat melihat itu semua. Pak Darman kemudian membungkus tubuh Laras menggunakan kain. Mereka tak punya pilihan dan mereka harus membawa tubuh Laras ke makam ibunya untuk dikuburkan hidup-hidup. Sementara warga sudah berkumpul di luar rumah. Di saat itu Arman tiba-tiba muncul melalui pintu belakang. Pak Darman kemudian menitipkan Laras dan Ayu kepada Arman untuk pergi ke makam. Sementara ia akan menghalau warga. Warga yang terlanjur marah mendobrak pintu rumah itu. Pak Darman sempat menghalangi mereka, namun semua itu sia-sia. Mereka menemukan mayat paranormal, namun tidak menemukan Laras dan Ayu. Karena kesal, para warga memukuli Pak Darman, membawanya pergi ke luar rumah. Pak Darman terluka parah hingga akhirnya ia meninggal dunia. Ayu melihat itu dengan kedua bola matanya, lalu bergegas pergi dengan Arman. Pemuda yang melihat lalu mengejarnya, berniat ingin menghalangi mobil itu pergi. Mobil itu justru menabrak pemuda ini hingga membuatnya terjepit di antara pohon besar dan meninggal dunia. Akhirnya mereka pun sampai di pemakaman. Mereka langsung mencari makam ibu Ayu. Setelah menemukan makam itu, mereka tak mau membuang waktu. Mereka lantas meletakkan tubuh Laras, lalu menggali makam itu. Karena Arman mengalami luka, Ayu berusaha menggali makam itu sendirian. Tapi saat mereka menggali makam, tiba-tiba tubuh Laras yang terbaring bergerak sendiri. Laras kemudian berdiri di depan Ayu, lalu menyerangnya. Arman yang berusaha memisahkan mereka justru mendapatkan serangan dari Laras secara bertubi-tubi hingga tubuhnya terluka parah. Laras mencabik-cabik perut Arman hingga ia tewas seketika. Kini giliran Ayu. Saat Ayu hendak memukul Laras, tiba-tiba Laras kembali berubah menjadi kakaknya yang lembut. Mereka kemudian berpelukan, tapi Ayu tak percaya lagi dengan tipu daya jin yang menguasai tubuh Laras. Ayu kemudian mendorong Laras masuk ke dalam makam bersebelahan dengan jasad ibunya. Dengan begitu tubuh Laras tiba-tiba lemas. Ayu kemudian menimbun kembali makam itu. Film pun selesai.